ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah mukminin wal mukminat yang berhadir di dalam majlis yang paling Allah banggakan, majlis yang paling Allah cintai ini, semoga seluruh kita dijaga oleh Allah di akhir zaman ini. Semoga Allah berikan kepada kita seluruhnya akhir hayat yang husnul khatimah. Ya Rabbana amin. Kemudian salawat dan salam kita, pujian dan salawat salam kita hanyalah untuk Allah, salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun keadaan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dari tahun 2017 saya sudah menyampaikan bahwa para pakar bumi dan pakar alam kita, BMKG dunia, telah menyampaikan 2019 sampai 2022 bumi ini akan mengalami kemarau ekstrim berturut-turut. Seluruh dunia akan mengalami kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut. Saya sudah keliling beberapa tempat dari Indonesia ini beberapa bulan terakhir. Maka ada daerah-daerah yang sudah 9 sampai 10 bulan tidak sama sekali turun air hujan. Dan BMKG Indonesia telah menyampaikan bahwa Jawa Barat darurat air, kemarau yang dialami oleh Jabodetabek dan seluruh Jawa hari inilah kemarau yang terpanjang dan terlama. Sementara di Eropa panas hari ini berkisar antara 45 sampai 55 derajat Celsius. Amerika mengalami panas yang hebat. Australia terbakar hebat saat ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, air saat ini di Wonogiri sudah dibeli dengan sapi. Jual kambing beli air, jual domba beli air. Susah keadaan di mana-mana. Dan ini sekarang sudah merembes. Lampung sudah mengalami kemarau. Palembang sudah mengalami kesusahan dan panas kemarau. Jambi, dan kita mendengar dan ikut merasakan sekarang, Riau juga terbakar. Kalau kata orang Malaysia, jerebu. Negara tetangga hari ini meliburkan anak-anaknya sekolah karena imporan dari jerebu yang datang dari Riau. Ibarat Allah yang kami muliakan, apa yang kami sampaikan dahulu, saat ini sedang baru mulai startnya. Saya dulu tidak pernah berharap ini akan terjadi, bahkan kalau bisa dilawan ini dengan doa. Saya mengajak kita semua untuk berdoa, berdoa, dan berdoa agar jangan terjadi. Tetapi doa ini apabila belum bisa mengalahkan kekuatan dosa yang dibuat oleh makhluk di satu daerah, di satu negeri, negara, maka doa hanya menjadi ibadah bagi yang berdoa, tetapi Allah tidak akan mengabulkan doa tersebut. Innal azaba war rahmata ya'talijani fis sama, antara azab dengan rahmat saling bergulat, kalah mengalahkan di langit dunia, berlomba untuk turun ke negeri suatu daerah, ke daerah suatu negeri. Apabila penduduk negeri itu mengisi hari-hari mereka dengan iman dan ketakwaan, maka rahmat akan mengalahkan azab, rahmat turun untuk penduduk negeri itu. Tapi apabila penduduk negeri itu mengisi dengan maksiat dan dosa, maka azab mengalahkan rahmat, azab pun turun untuk negeri itu. Sekarang ini saya tidak mau menyebutkan Indonesia ya Bapak Ibu, karena sekarang maksiat, dosa, kemungkaran dan berbagai macam jenis fahisyah, kezaliman sekarang sudah ada di seluruh negara, dibuat orang secara terbuka, terang-terangan, bahkan difasilitasi oleh negara. Maka jangan heran kalau seluruh negara di seluruh dunia hari ini serentak mulai merasakan bertubi-tubi, berlapis-lapis datangnya azab Allah Subhanahu wa taala.
Ini akhir zaman, Bapak Ibu yang kami muliakan. Saat kita berbicara menyebutkan tentang akhir zaman, mana yang bisa saya bawa-bawa? Saat saya menyebutkan akhir zaman, maka kata Rasulullah, zaman itu hanya lima sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman itu hanya lima. Yang pertama, zaman Nabi memimpin umat Islam. Yang kedua, zaman para khulafaur rasyidin memimpin umat Islam. Yang ketiga, zaman para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan yang memimpin umat Islam. Yang keempat, zaman di mana Islam sedang tidak memimpin di mana-mana di muka bumi ini. Ini dia. Zaman keempat, Nabi menyebutkan zaman kediktatoran. Dan yang kelima, zaman akan tegak kembali pemimpinan Islam memimpin seluruh dunia. Dan inilah penutup. Ini adalah finish. Ini adalah akhir dari zaman umat Islam. Jadi zaman umat Islam ini hanya ada lima. Zaman pertama, Nabi yang memimpin selama 23 tahun. Kemudian Nabi meninggal, dilanjutkan zaman khilafah 30 tahun. Berakhir, dilanjutkan dengan masa khilafah dengan sistem kerajaan. Khilafah dengan sistem kerajaan. Ini yang paling lama, selama 1227 tahun. Zaman yang ketiga ini telah selesai, telah juga berakhir, yaitu runtuhnya Khilafah Islamiyah pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 di Turki. Ya, runtuhnya Khilafah Islamiyah berakhir sudah zaman ketiga. Kita sekarang berada di zaman keempat, dan ini sudah sampai di ujung, Pak. Di ujung. Kita mau menuju ke zaman keempat, ke zaman kelima. Zaman kelima, Islam akan kembali dipimpin oleh Khilafah Islamiyah. Dan pada zaman inilah dunia kembali tenang setenang-tenangnya. Zaman pertama, kedua, ketiga, 2/3 dunia dipimpin oleh Islam. Dan zaman kelima, 100% nanti dunia akan dipimpin lagi oleh Islam. Di masa ini, kata Rasulullah, di zaman ini hidup bagaikan dalam surga dunia. Tidak ada satu pun bencana alam terjadi. Sementara di penghujung fase keempat atau zaman keempat, semua bencana terjadi. Kemarau, kebakaran, gunung meletus, meledaknya, terjadi gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana, kehancuran ekonomi global, pembantaian, pembunuhan, dan sebagainya. Segala macam bencana terjadi di sini. Makin ke ujung di fase keempat, makin hebat. Tapi di fase kelima, semuanya sudah tidak ada bencana apapun. Tidak ada bencana alam. Jangankan gunung meletus, jangankan tsunami, banjir pun tidak ada. Tetapi kata Rasulullah, air-air sungai di negeri Arab kembali mengalir dengan penuh. Gurun Sahara yang luas akan menjadi berumput hijau. Pada masa ini tidak ada satupun orang miskin di dunia. Tidak ada satupun orang yang mau menerima zakat. Pada zaman ini, berkah adanya Khilafah Islamiyah, tidak ada orang yang mau menjadi penjahat. Seluruhnya sudah betul-betul makmur dan subur. Saudara-saudara hamba-hamba Allah kami muliakan, tidak ada perang pada masa fase kelima ini. Tidak ada perang. Jangankan dua negara perang, dua kampung perang, dua orang manusia saja, kata Rasulullah, pada masa ini tidak ada yang berkelahi. Seorang wanita akan jalan kaki seorang diri dari Hadramaut menuju ke Makkah melaksanakan ibadah haji tanpa rombongan, tanpa mahram, jalan kaki seorang diri untuk melaksanakan ibadah haji. Dia aman pergi melaksanakan ibadah haji dan aman pulang. Benar-benar masa aman ini. Dan masa aman ini Allah sebutkan juga masa kepemimpinan Islam memimpin seluruh dunia. Allah sebutkan juga dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. Ini pasti terjadi. Di hadis yang sahih ini
Inilah urutan penutup daripada umur umat Islam. Setelah ini saya buat, perhatikan Bapak Ibu, garis seperti ini. Ini adalah umat Islam menyaksikan terjadinya peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Ternyata tanda besar kiamat yang ketujuh adalah angin lembut yang sejuk lagi berbau wangi kasturi akan bertiup dari negeri Yaman. Dan angin ini ternyata bukan angin biasa. Angin ini membawa pesan khusus, yaitu pesan kematian. Dengan cepat angin ini membungkus seluruh dunia. Siapapun orang yang kenal dengan Allah dari umat Nabi Muhammad, dia ada iman kepada Allah, angin ini ketika mengenai tubuh orang itu, terhirup olehnya angin yang lembut, sejuk, berbau wangi kasturi ini, maka saat itu, di tempat itu, langsung dia tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh muka bumi, umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Yang tersisa hidup setelah itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Satu atau dua generasi setelah itu, barulah kiamat besar kehancuran alam semesta. Jadi kabar baiknya, kita semua tidak akan menyaksikan kiamat besar kehancuran alam semesta. Karena kita Allah wafatkan dulu di tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat itu ada 10, kata Rasul. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ada terjadinya di penghujung fase keempat, fase kita. Kemudian tanda besar kiamat yang kelima, keenam terjadinya di fase kelima, dan yang ketujuh, ya, langsung habis kita seluruh umat Islam. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sedang berada di sini. Saya akan jelaskan ini dengan lebih luas ya. Saya ingin jelaskan ini lebih panjang insyaallah taala. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi sekarang khilafah Islamiyah ini pasti akan terwujud dan terjadi. Cuma di Indonesia ini entah dari mana sumbernya, bagaimana kejadiannya, kok ada segelintir kelompok atau sekelompok orang ketakutan mendengar istilah khilafah. Macam ada ancaman untuk NKRI dengan wujudnya khilafah. Saya katakan kepada yang bersangkutan, ketahuilah ini adalah bahasa Allah dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55. Anda setuju, Anda tidak setuju, ini pasti akan terjadi. Ibarat orang Pak yang sudah menikmati kegelapan malam dan dia sudah merasakan betapa dia bisa melakukan apapun dalam kegelapan malam ini. Kuntilanak, bebek gombel. Ah, cuma kabar baiknya buat orang-orang yang berani mengatakan ya khilafah Islamiyah itu memang Islami tapi mengancam NKRI. Khilafah Islamiyah itu bagus tapi bisa menghancurkan eksistensi Pancasila dan NKRI. Waduh. Yang pertama nih orang asbun, asal berbunyi. Yang kedua, orang ini jahil tentang hakikat daripada Islam. Yang ketiga, orang ini munafik. Tidak akan keluar dari salah satu di antara tiga ini. Asal bunyi, yang penting dia dikasih duit. Yang kedua, dia memang jahil, walaupun gelarnya profesor. Dan yang ketiga, memang orang munafik. Hanya orang munafik yang takut wujud kembali, tegak kembali khilafah Islamiyah. Saya kasih kabar gembira buat mereka-mereka. Dan ini juga informasi kepada kita semua, bahwa yang namanya khilafah Islamiyah itu, maaf saya bertanya kembali kepada Bapak Ibu, tolong jawab ya Bapak Ibu, setelah mendengarkan betapa indahnya saat khilafah Islamiyah nanti hadir kembali di muka bumi, di bumi dipimpin oleh khilafah Islamiyah, semuanya mengerikan atau indah? Rindu atau tidak? Baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya katakan khilafah Islamiyah yang begitu indah, yang begitu dinanti-nanti, ketika tidak ada keadilan di mana-mana, ketika kezaliman merata di mana-mana, ketika kejahatan, bencana, musibah, petaka, huru-hara, pertumpahan darah, kelaparan, kemarau, dan baik dan lain-lainnya buruk-buruk terjadi, wujud khilafah Islamiyah seluruhnya padam oleh barokah dan rahmat khilafah Islamiyah itu. Maka kami katakan kepada mereka yang tidak setuju dengan khilafah Islamiyah, satu, sampai hari kiamat khilafah Islamiyah tidak akan pernah ada, tidak akan pernah berdiri di Pekanbaru, tidak pula di Sumatera, tidak pula di Jawa,
Tidak pula di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak akan pernah berdiri khilafah Islamiyah di Asia Tenggara. Tidak akan pernah berdiri khilafah Islamiyah itu di Asia Tengah, di Afrika, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Rusia, di Jerman. Walaupun di Inggris kemarin terjadi ledakan yang sangat luar biasa. 3 juta manusia masuk Islam serentak bersyahadat baru-baru ini. Tapi khilafah Islamiyah tidak akan pernah berdiri di London, di Inggris. Di mana khilafah Islamiyahnya berdiri? Khilafah Islamiyah berdiri hanya di Baitul Maqdis, Palestina. Titik. Lalu apanya yang ditakutkan khilafah Islamiyah dengan Indonesia? Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan. Indonesia ya Indonesia. NKRI adalah NKRI. Justru rahmat dan barokah tegaknya khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis Palestina nanti akan membungkus seluruh dunia. Dunia aman seaman-amannya, dunia tenang setenang-tenangnya. Pancasila tidak akan ada yang bisa menjaga keutuhan dan kemurniannya kecuali syariat Islam yang dijalankan oleh khilafah Islamiyah. NKRI tidak akan pernah kembali rekat dan utuh kecuali apabila syariat Islam di bawah khilafah Islamiyah yang menjalankannya. NKRI tetap NKRI, Pancasila tetap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 tetap Undang-Undang Dasar 1945 yang akan terhormat, terjaga, dijalankan. Siapa yang melindungi? Syariat Islam di bawah payung khilafah Islam. Ini agar lurus pemikiran kita. Dan pusat khilafah itu adalah Palestina, bukan Pekanbaru. Jadi kepada bapak-bapak yang sok hebat, kiai-kiai yang sok keren, yang berani mengatakan khilafah Islamnya adalah ancaman, saya sampaikan sekali lagi, dari segi apanya khilafah Islam ancaman? Khilafah Islam sekali lagi melindungi, menjaga keutuhan setiap negara. Baik, hanya yang salah disalahkan, yang batil dilenyapkan, keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Tidak ada satupun manusia yang normal di muka bumi ini melainkan pasti rindu melihat adanya keadilan. Betul tidak? Dan khilafah Islam akan mewujudkannya. Maka Pancasila berjalan di Indonesia dengan keadilan seadil-adilnya di bawah payung pengawalan pengawasan syariat Islam yang dinaungi oleh khilafah Islamnya. Berjalan. Ustaz enggak benturan? Enggak. Coba antum pelajari satu persatu sila dalam sila demi sila yang ada dalam Pancasila. Seluruhnya dalam Al-Qur'an. Seluruhnya dalam Al-Qur'an. Coba pelajari Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada satu yang bertentangan dengan Al-Quran dan ajaran Islam. Karena memang yang merancangnya adalah para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Maka apanya yang berbenturan? Enggak ada. Justru insya Allah sekali lagi akan dilindungi, dijaga. Baik, kita kembali kepada topik kita, Pak. Topik kita sekarang akhir zaman. Kalau begitu khilafah Islamiyah pasti akan wujud. Kapan Pak Ustaz kira-kira? Jawabannya Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Itu jawabannya, Allahu a'lam. Hanya saja wahai saudara-saudariku yang kami cintai, menuju wujudnya kembali khilafah Islamiyah, dunia ada di puncak kepanikan. Sekarang kita 1441 Hijriah Muharram, tanggal 13 ya. Tanggal 13 Muharram, ini puasa bid dimulai hari ini. Dan ini, jadi Senin puasa Senin normal, Kamis puasa Kamis normal, Rabu pun sinyal ini berat dan menyakitkan, menakutkan untuk didengar. Saya harus sampaikan ya, ini semacam persiapan dari Allah. Allah sediakan buat kita menghadapi hari berat di tahun 1441 Hijriah. Saya bukan peramal, nauzubillah, setiap peramal kekal di neraka selama-lamanya. Tapi saya penganalisis. Saya adalah tukang bedah hadis-hadis Nabi akhir zaman. Bersama dengan ulama-ulama kita, da'i-da'i dan kiai-kiai kita yang lain. Saya hanya menyampaikan. Dan faktanya, faktanya apa yang saya sampaikan, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini faktanya, terjadi. Terjadi dan terjadi. Salah satu contoh. Awal 2018 saya memberikan nasihat kaum muslimin, ayo rame-rame kita sekarang mulai membeli emas, karena tak lama lagi insya Allah emas akan melejit mahal. Kemudian
mata uang yang sekarang kita genggam, apakah rupiah, kalau di Eropa euro, kalau di Amerika dolar, ya, kalau di Saudi real dan sebagainya. Seluruh mata uang ini tak lama lagi akan berakhir. Ini hadisnya saya sampaikan. Dan kalian akan kembali menggunakan emas. Nanti akan terjadi kehancuran ekonomi secara bertahap tapi paling mengerikan, yang menyebabkan tidak ada lagi harga mata uang ini ada nilainya. Sekarang faktanya akhir 2019 ini Bapak sama-sama akan menyaksikan bahwa ekonomi dunia menjerit sakaratul maut. Orang yang tidak menyetok emas sekarang, maka dia akan menyesal selama-lamanya. Ketahuilah, warga Tiongkok, di berita-berita televisi dan berita media yang ada di Tiongkok hari ini, berlomba-lomba mereka menggantikan uang mereka kepada emas. Di Hong Kong, seluruh warga Hong Kong sudah tidak lagi ingin menabungkan dana mereka, tetapi mereka borong emas, mereka beli emas. China adalah negara yang paling serius menumpuk-numpuk dan mengumpulkan emas. Amerika jangan ditanya, ini negara paling rakus dalam mengumpulkan emas. Rusia, Australia, Inggris, Jerman, negara besar sedang berlomba-lomba mengumpulkan emas. Dan tak lama lagi kita semua akan berhadapan dengan fakta hadis Nabi di akhir zaman. Uang kertas kalian saat itu, kata Nabi. Mana ada kertas sama Nabi? Kalau Nabi itu bukan Nabi Allah yang benar-benar jujur, tak mungkin akan keluar kalimat ini. Nanti pada masa itu, uang kertas kalian akan berserakan di pinggir jalan, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohonnya, tidak ada nilai, tidak ada harga. Uang kalian saat itu kembali kepada emas, persis seperti pernyataan Bill Gates. Bill Gates mengatakan bahwa tak lama kemudian akan terjadi krisis moneter global yang paling mengerikan. Seluruh mata uang yang ada di muka bumi ini akan jatuh, tidak ada nilai dan harga. Negara akan goncang, tidak ada negara yang tidak akan bergoyang dan goncang. Dan negara yang mampu bertahan adalah yang punya stok emas. Saat itu saya sampaikan, sekarang mulai Pak, mulai mengalami apa yang saya sampaikan. Emas terus melesat naik. Saya tidak berdoa, bahkan nanti kita berdoa bersama-sama, semoga Allah lindungi kita. Walaupun doa ini hanya akan berdampak menjadi pahala buat kita dan tidak akan merubah apa-apa, karena maaf, gelombang kebaikan kita tidak mampu mengalahkan frekuensi maksiat dan dosa yang dibuat oleh manusia. Tapi kebaikan kita tidak sia-sia Pak, tetap akan kembali untuk kita insya Allah ya. Jadi kita akan berdoa, tetapi doa ini sekali lagi saya katakan tidak akan berpengaruh kecuali hanya menambah amal soleh kita saja. Nanti kita akan berdoa. Namun saya katakan, pasca atau setelah pelantikan presiden Oktober besok di Indonesia, kita akan menyaksikan kehancuran ekonomi yang sangat mengerikan untuk di Indonesia dan juga untuk seluruh dunia. Bapak yang tak punya emas merintih Bapak ketika itu. Ibu yang tak menyimpan emas baru akan terasa dan sadar bahwa uang kita sudah tidak ada nilai dan harga. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang Bapak ada duit, belilah emas setengah gram, belilah emas satu gram, ada duit berlebih sedikit, tersimpan duit, belilah emas, belilah emas. Ini saran saya, belilah emas, terserah mau emas perhiasan, mau emas logam mulia, mau emas dinar, ya, mau dirham, silakan. Stoklah itu. Hadis Nabi pasti akan terjadi, Pak. Hadis Nabi pasti akan terjadi dan waktunya sangat dekat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini sudah di fase penghujung. Bapak, Ibu yang kami muliakan, coba perhatikan. Masih ingat enggak pengajian saya tentang Imam Mahdi? Kayaknya tidak berapa orang yang paham. Siapa yang paham tentang Imam Mahdi? Tolong angkat tangan, bantu saya sedikit. Yang paham siapa itu Imam Mahdi? Tidak ada sih. Surang saja. Ujung ke ujung, Sabang ke Merauke. Seorang saja. Siapa itu Imam Mahdi, Ustaz? Kata Rasulullah SAW, dari keturunan kandungku nanti, dari Hasan bin Ali, di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin yang akan memimpin manusia yang beriman saat itu.
Saat dia muncul, kondisi dunia sedang zalim di mana-mana. Keadilan sudah betul-betul tidak didapatkan di mana-mana. Bumi dalam keadaan kacau. Bencana alam terjadi di mana-mana. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Perselisihan, pertengkaran, perkelahian, dan perang dan perang. Dia akan muncul di tengah-tengah suasana itu. Dan dialah yang akan menertibkan kembali bumi ini. Masya Allah. Sosok ini dari keturunan kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah. Atau nama Nabi Muhammad kan bukan Muhammad saja. Nama Nabi Muhammad juga Qasim. Pokoknya Nabi berkata, Yusbihus muhusmi. Namanya mirip dengan namaku. Wasmu abihi ismu abi. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Dan nama Nabi Muhammad kan banyak. Muhammad, Mustafa, Qasim, Yasin, ya. Ini nama-nama Nabi Ahmad. Ini nama-nama Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi nama, tapi ayahnya Abdullah. Nah ini, Qasim bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Ahmad bin Abdullah, Mustafa bin Abdullah, Yasin bin Abdullah, yang mana saja. Dan dia nanti dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun, kata Rasulullah. Dia mirip dengan saya akhlaknya, tapi tak mirip dengan saya fisiknya. Nabi menyebutkan rambutnya seperti apa? Rambutnya, kata Rasulullah, pirang. Panjangnya segini. Jenggotnya hitam sampai sedada. Dahinya lebar. Alisnya seperti bulan sabit yang indah. Hidungnya mancung. Dan tulang hidungnya lurus indah. Hidung-hidung mau diawak, kok tak laku. Kedua bibirnya, bibir atas dan bibir bawah ideal tebalnya. Sama tebalnya. Indah dilihat. Giginya, satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dan dia tidak fasih melafazkan huruf ro. Tingginya tidak terlalu tinggi dan juga tidak rendah. Dadanya bidang dan bulu dadanya lembut dan halus. Perutnya apa? Sispek pas aspek. Cakep pak. Tarik muda-muda awak kau pada kulit musibah pun tak laku. Ya. Warna kulitnya kata Rasulullah coklat kegelap-gelapan. Dan dia dibaiat nanti di depan Ka'bah di usia 40 tahun. Dia menolak dan dia selalu mengatakan, bukan saya. Cari yang lain. Kalian salah orang. Bukan saya. Tapi dipaksa oleh ulama-ulama yang mau membaiatnya. Dipaksa. Terakhir ulama itu berkata kepadanya, kalau engkau tidak mau menerima baiat kami, kalau engkau tidak mau memberikan tanganmu untuk kami baiat sebagai pemimpin kami, maka seluruh dosa orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang zalim di muka bumi ini yang menghabisi Islam, yang menghabisi ulama, yang menghina Islam, engkau yang tanggung. Karena hanya engkau, kata Rasulullah, yang sanggup menghentikan seluruhnya. Mendengarkan itu, sosok yang akan memimpin kita ini termenung. Dan hari ketika itu sudah malam, kata Rasul. Apa katanya? Izinkan saya bermunajat kepada Allah malam hari ini. Maka para ulama dan para pemuda-pemuda yang soleh pun mengamankannya dan dia pun bermunajat sepanjang malam. Fa aslahahu Allahu fi lailah. Dalam satu malam itu Allah perbaiki keadaannya. Allah upgrade kekuatannya. Dia diberi Allah kemampuan dari enggak tahu bagaimana cara memimpin, Allah masukkan kemampuan cara memimpin kepadanya. Dari enggak ngerti seluk-beluk perang dan bagaimana cara menghentikan semua peperangan yang terjadi di muka bumi, Allah masukkan kemampuan sehingga dia mengerti apa yang harus dilakukan dengan perang, bagaimana cara memadamkan api perang. Dari melihat kehancuran ekonomi global, kelaparan terjadi di mana-mana, darah tumpah di mana-mana, bagaimana menghentikannya, bagaimana mengatasinya, Allah masukkan kemampuan itu sehingga dia tahu apa yang akan dilakukannya. Pada waktu duhanya dia berkata, sekarang saya siap. Maka dia pun dibaiat di depan Ka'bah antara makam Ibrahim dengan rukun Hijr Ismail. Dia pun dibaiat di situ. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, di usia berapa beliau dibaiat? 40. Yang paling penting Bapak Ibu ingat dan ketahuilah apa kata Rasulullah SAW. Walaupun hadis ini hadisnya lemah, tapi hadis lemah masih masuk dalam kategori hadis ahad. Hadis ahad ini oleh para ulama-ulama al-hadis masih diakui sebagai perkataan yang mulia Rasulullah SAW. Al-Mahdi itu nanti di akhir zaman akan lahir ditandai dengan terjadinya dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Dunia sudah tahu berita ini dan kita juga bisa buka kembali lembaran ke belakang.
tahun 1981 Hijriah di Jazirah Arabiah telah terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. 1981. Semula orang masih mengabaikannya walaupun kaget, kok bisa dua kali gerhana terjadi di Jazirah Arabiah. Lalu Allah tegaskan 1982 terjadi lagi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Maka yakinlah para ulama, 1981 itu bukan main-mainan, bukan kebetulan, tapi isyarat dari Allah bahwa sosok pemimpin akhir zaman itu telah lahir. Sekarang berapa, Pak? 2019. 1981, sekarang 2019 sudah berapa usia beliau? 38 secara Masehi, 38. Tapi secara Hijriah memang 39. Artinya jika ia dibaiat di depan Ka'bah di usia 40, maka berarti tahun 1441 ini kita melihat lengkap semua tanda-tandanya. Dan tanda-tanda Al-Mahdi itu akan muncul adalah, ini yang paling penting ya, tanda-tanda Imam Mahdi itu muncul adalah, satu, wafatnya seorang raja yang memiliki karakter seorang khalifah yang memimpin Mekah Madinah, nanti tiga orang calon pengganti berkelahi sama mereka. Oke? Nah, kita kembali kepada apa yang kami sampaikan tadi. Al-Mahdi akan muncul, kata Rasulullah SAW, ketika terjadi pertikaian tiga calon penguasa Mekah Madinah setelah matinya seorang raja yang memiliki karakter khalifah. Baik, kata Rasul, saat meninggal seorang raja yang memiliki karakter khalifah ini, maka tiga orang pengganti ini akan saling yaktatil, saling berbunuh-bunuhan. Dan kata Rasulullah, tidak seorang pun di antara mereka yang akan memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan jatuh ke tangan Al-Mahdi, keturunan kandungku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, ulangi balik. Usia berapa Imam Mahdi dibaiat? 40. Sekarang usia beliau sudah berapa? 39 tahun. Di mana beliau sekarang? Nanti saya jelaskan. Ya. Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan saat kemunculannya ditandai dengan perselisihan tiga calon pemimpin Mekah Madinah. Ini sudah mulai, Pak. Sudah mulai. Dan kemunculannya ditandai dengan Jazirah Arabiah menurut turun salju di sana. Sudah, Pak. Sejak 2011 sampai sekarang. Ya, makin tebal saljunya. Karena kata Rasul, kalau kamu dengar Al-Mahdi sudah dibaiat di depan Ka'bah, maka dimanapun kamu berada, wajib kamu berbaiat dengannya, walaupun kamu merangkak di atas salju. Salju sekarang sudah mulai jatuh bulat di Mekah dan di Madinah. Ini tanda-tanda yang tidak terbantahkan kaum muslimin. Dan Al-Mahdi akan muncul ketika terjadi gempa-gempa di Arab Saudi. Jadi saya beri tanda begitu aja ya tandanya. Pertama, mati dulu Raja Salman. Nah, tiga orang ini kelahi enggak? Itu dulu tandanya, Pak. Yang kedua, gempa-gempa enggak Arab Saudi. Oh ya, yang tiga orang yang kelahi tadi itu menyebabkan Arab Saudi menutup pintu untuk umrah dan haji. Rasul berkata, di akhir zaman akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kenapa? Keamanan sama sekali tidak ada karena orang kelahi, sehingga bandara-bandara ditutup, ya. Maka umat ini terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Setelah itu terjadi gempa-gempa di Arab Saudi. Pertanyaan, kok bisa ya Arab Saudi gempa? Pernah zaman Nabi terjadi gempa di Madinah. Nabi langsung letakkan telapak tangannya di bumi. Apa kata Rasulullah? Bukan sekarang, belum sekarang wahai bumi. Tenanglah, belum sekarang. Lalu Nabi mengatakan, nanti di akhir zaman akan terjadi gempa-gempa akibat dosa dan maksiat di tanah ini, yaitu Jazirah Arabiah, khususnya Arab Saudi. Sekarang Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, masuk ke asar. Apesiana bunyi dari itu. Wakafkan, sedekahkan apa yang capek. Membaimbaunya belum. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, terus. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ketika maksiat dibuat di satu negeri terbuka terang-terangan, maka gempa terjadi di situ. Khusus Arab Saudi, Pak. Arab Saudi ini paling ketat menjaga prostitusi, minum-minuman keras, musik-musik, ikhtilat, menjalankan syariat. Betul, Pak? Tapi ketika Muhammad bin Salman yang memegang Arab Saudi, Arab Saudi resmi menjadi negara liberal.
Arab Saudi sekarang meresmikan 200-an bioskop seluruh Arab Saudi di kota-kotanya, Pak. Night club dibuka. Konser-konser musik raksasa digelar. Bahkan di Madinatul Munawarah konser musik pun dibuat dengan mendatangkan penyanyi-penyanyi baik dari dalam atau dari luar. Bahkan tim penyanyi dajjal yaitu K-pop dari Korea pun didatangkan, Pak. Masya Allah. Inilah kata Nabi, di akhir zaman akan terjadi hantaman meteor, akan banyak negeri-negeri yang tenggelam, gempa-gempa besar, dan manusia mengalami perubahan. Lalu sahabat bertanya, kapan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apabila musik sudah disukai dan disenangi. Yang kedua, apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di tengah-tengah umatku. Yang ketiga, apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah terbuka, digelar, diadakan di mana-mana. Dan ini tiga-tiganya di Arab Saudi udah sekarang. Ini adalah yang 1441 Hijriah. Berarti kita sedang menyambut tahun-tahun ujung, penghujung fase keempat. Ngeri, Pak, serem. Tapi serem-serem sedap. Kenapa serem-serem sedap? Karena setelah itu fa inna ma'al usri, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra, akan datang fase kelima. Menuju fase kelima, bumi ini ada di puncak segala keburukannya. Barulah Imam Mahdi muncul, dan Imam Mahdi lah yang menstabilkan kembali bumi ini sestabil-stabilnya. Bapak, Ibu yang kami muliakan, hamba-hamba Allah yang kami cintai, 2015 saya menerima SMS dari Madinatul Munawwarah. Seorang lelaki menyampaikan salam kepada saya. Sayangnya saya terlambat membuka SMS yang melalui WA itu, Pak. Terlambat saya buka. Mungkin beberapa jam setelah dia kirim, dia sampaikan di situ, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Setelah dia memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dia pun mengatakan, "Semoga Ustaz istiqomah dalam berdakwah." Ustaz, saya adalah seorang penuntut ilmu di Madinah Al-Munawwarah. Saya sudah lebih 20 tahun belajar di Madinah. Saya mengikuti akhir-akhir dakwah Ustaz, dan saya mengikuti tentang sosok pemimpin terakhir umat Islam dari keturunan Nabi Muhammad SAW, yang ciri-cirinya ada dalam hadis yang Ustaz sebutkan, Ustaz jelaskan. Demi Allah Ustaz, saya SMS ini adalah SMS pertama langsung terakhir dari saya. Nomor ini akan saya musnahkan, kartu ini akan saya lenyapkan. Yang penting saya akan memberikan kabar kepada Ustaz. Sosok yang Ustaz sampaikan itu, dia adalah sahabat sejati saya di Madinah Al-Munawwarah. Dia dikelilingi oleh para ulama-ulama Rabbani yang lurus, akhlaknya sangat mulia sesuai dengan ciri-ciri. Ciri-ciri fisiknya lengkap dengan hadis Nabi, dan nasabnya memang kepada Hasan bin Ali. Ya, Hasan bin Ali, bukan Husain. Hasan bin Ali. Kami berkata kepadanya, "Engkaulah yang akan memimpin kami kelak." Beliau berkata, "Mudah-mudahan bukan saya. Semoga Fulan bin Fulan, dialah yang akan menjadi sosok tersebut. Atau si Fulan bin Fulan, dia lebih berhak. Semoga bukan saya. Saya hanya menginginkan akhir hayat yang syahid di negeri Syam." Dia selalu merayu saya, "Ayolah kita ke Syam. Ayolah kita ke Syam, ke Suriah atau ke Palestina. Kita tolong saudara kita di sana. Kita berjihad di sana. Dan kita menikmati syahid di sana." Saya katakan, "Tidak. Saya akan kembali ke Indonesia, karena tempat dakwah dan perjuangan saya saat itu usianya." Sahabat satu dia menyampaikan, "Saat ini usianya sudah 35 tahun lebih dan kurang." Demikian yang kirim SMS WA ke saya ya. Pas saya buka, saya baca, saya panggil istri saya, dia pun ikut membaca. 2015 itu, Pak. Usia laki-laki yang diceritakannya itu, waktu itu diterangkan usianya saat ini sudah 35 tahun. Berarti sekarang sudah 2019. Berarti lebih kurang usianya sudah 39. Hampir mirip dengan tanggal kelahiran 1981. Betul tidak? Dan tanda-tanda yang sudah lengkap. Maka kaum muslimin, berarti jika demikian, apakah benar ini Pak Ustaz? Saya hanya berkata begini ya. Saya tidak berani memastikan. Saya hanya tugas saya mencari hadis-hadis dan melihat tanda-tandanya. Hadisnya ketemu, tandanya nampak, udah dikelapkan saja. Memastikan bukan urusan saya. Ustaz kalau meleset, penelitian Ustaz, alhamdulillah, bersyukur saya. Berarti masih lama lagi kan begitu.
saya masih sempat melihat anak-anak saya besar. Target saya anak-anak saya yang baru 18 orang, anak saya baru 18 Pak, alhamdulillah. Baru. Yang laki-laki 8 orang, perempuan 10 orang. Niat saya anak-anak ini nanti kalau sudah besar-besar jadi ulama-ulama yang menggores dengan tinta emas sejarah ini. Saya berharap mereka ke depan. Kalau gini masih ketek-ketek. Bangku heboh belakang. Hah? 8 balai orang. Amaknya berapa orang? Perlu ibu tahu. Ambo jujur, orang rumah ambo satu orang saja. Satu orang dari Aceh Barat. Satu orang dari Jawa Barat. Satu orang dari Sumatera Barat. Dan satu orang dari Sumatera Barat. Lah selesai. Nah itu kaji wak gini dong. Gaji kita 1441 Hijriah. Apa yang akan kita hadapi? You nak itu bu? Bu? Bantok ibu leh. Tekajuit? Itu tanda akhir zaman bu. Napa ada bu? Alhamdulillah, mereka canduk kakak adik bu. Mereka bertetangga suwakida rumahnya di satu kompleks pesantren. Pokoknya agak warga dan masyarakat Ustaz agiahkanlah ke kami. Apa bacaan-bacaannya tu? Betul pak? Kok bisa canduk kakak adik? Sementara aku surang bercakap video hari Ustaz. Ya, itu bukan masalah bacaan-bacaan. Itu masalah kajian asinan lah. Sebagian apa-apa dan agak angin menangannya nampak. Saya kasih tahu kabar kepada Bapak Ibu, fase kelima kata Rasulullah, di fase kelima, di fase-fase dunia bagaikan dalam surga, surga dunia, jumlah lelaki dengan wanita adalah 1:50. Satu laki-laki 50 apa disini? Oh lala. Celak-celak bu, meriah wajah Bapak bu. Rasa-rasa terbayang dengan nasib elok. Saya kasih kabar lagi kepada Bapak ya. Silahkan Pak berpoligami. Al-Quran membolehkan, tapi nanti di alam barzah. Kenapa? Bapak di fase ujung fase keempat ini, kebanyakan lelaki di muka bumi, Allah pindahkan eksodus besar-besaran dari alam dunia ke alam barzah. Kita, kaum laki-laki. Ada apa? Di penghujung fase keempat kata Nabi, akan banyak terjadi pertumpahan darah dan peperangan. Dan mayoritas yang meninggal dalam peperangan itu adalah kaum lelaki. Kita sedang menghadapi kepada fase yang kita sendiri benci. Saya benci sekali dengan perang. Dan terus terang saya takut dengan perang. Ada yang suka perang di sini? Kalau ada yang mengatakan dia suka perang, sama-sama kita bawa dia ke rumah sakit jiwa. Udah enggak normal. Tapi mau enggak mau kata Rasulullah, fase keempat, penghujung fase keempat, manusia di muka bumi ini banyak yang saling bertumpah darah. Khusus orang-orang beriman, pertumpahan darahnya adalah demi agama dan demi negara. Khusus orang beriman. Tapi orang-orang kafir, sesama orang jahat, sesama orang zalim, pertumpahan darahnya adalah karena harta, karena dunia, karena jabatan dan sebagainya. Nah, ini penghujung fase keempat. Coba saja lihat sebentar lagi. Ya Allah ya Rabb, semoga Allah lindungi kita daripada peperangan. Amin ya Allah. Kalaupun seandainya terjadi, semoga kita termasuk yang tidak terjebak dalam peperangan yang tidak berarti. Wahai hamba-hamba Allah memuliakan, Ustaz, kira-kira Indonesia akan perang juga enggak ya? Jawabannya insyaallah iya. Pasti. Walaupun saya membenci, kita semua benci dan kita tidak suka. Kalau bisa lari wak, lari wak. Yuk itu pak. Tapi masalahnya kita enggak bisa lari. Kita dihadapkan lari dibunuh, maju syahid atau menang. Pilih mana? Kan? Lari dibunuh, maju menang atau syahid. Pilih yang mana? Kita tak punya pilihan.
lari dibunuh, emang mau dibunuh? Tidak mau. Ini semuanya diungkai oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang unik di akhir zaman. Kata Nabi, saya ulangnya, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, awalu hadzal amri an-nubuwah rahmah. Berawal dengan kenabian dan itu adalah rahmat. Summa takunu khilafah wa rahmah. Lalu berlanjut dengan kekhalifahan dan itu adalah rahmat. Summa takunu mulkan wa rahmah. Lalu berlanjut dengan kerajaan dan itu adalah rahmat. Summa takunu imaratin wa rahmah. Lalu yang keempat ini, yang keempat, takunu imarat. Berlanjutlah dengan imarat-imarat Islamiyah dan itu adalah rahmat. Imarat-imarat Islamiyah itu kapan? Di fase keempat di mana Islam tidak memimpin dunia, tapi yang ada hanyalah imarat. Adanya upaya-upaya beberapa negara untuk merdeka dan mendirikan pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, sudah bermunculan Imarat Islamiyah Mali, lalu dikeroyok ramai-ramai oleh PBB, lenyap. Imarat Islamiyah Kaukasus dikeroyok ramai-ramai oleh Amerika dan PBB, lenyap. Imarat Islamiyah Yaman dikeroyok ramai-ramai oleh Amerika dan PBB, lenyap. Imarat-imarat Islamiyah bermunculan, Pak. Kalau di Indonesia NDITII, ya, lenyap. Nah, sekarang kaum muslimin kami muliakan, satu-satunya Imarat Islamiyah yang masih eksis dan bahkan sekarang makin kuat dan semakin berjaya dan sudah mengumumkan pemerintahan sendiri dan telah mengalahkan dua negara terkuat di bumi ini. Uni Soviet, si beruang merah dulu yang pecah menjadi berkeping-keping, dan setelah itu penguasa tunggal dunia adalah Amerika Serikat. Lalu Amerika yang berusaha memadamkannya dengan mengajak sekutunya Inggris, Perancis dan lainnya, itu diajak, dikeroyok pula Emirat Islamiyah ini. Di mana dia Emirat Islamiyahnya? Emirat Islamiyah Taiwan di Afghanistan. Sekarang secara resmi Amerika Serikat telah mengibarkan bendera putih mengaku kalah oleh Taliban. Allahu Akbar. Ini Emirat Islamiyah yang masih eksis, dan Emirat Islamiyah Taliban telah melenggang dengan penuh wibawa mengelilingi dunia membawa nama Emirat Islamiyah Taliban Afghanistan. Total Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar pemerintahan dan undang-undangnya. Dan sekarang mereka terbukti, mereka bukan pecundang ya Pak ya, dua raksasa dunia kalah oleh mereka. Jadi ada negara yang berani melawan mereka lagi? Enggak ada. Inggris coba aja, jangankan Inggris, dikeroyok rame-rame dengan Amerika sekalian keok semuanya. Apalagi cuma Inggris, Rusia coba aja, Rusia udah kapok, udah tahu dia bagaimana rasa perang melawan Taliban. Enggak ada negara apapun yang di dunia ini melawan Taliban, enggak ada Pak. Dan mereka sudah mengumumkan akan mempersiapkan bala tentara khusus untuk Syam memerdekakan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Saya mendapatkan hadis sahih Imam Muslim. Nabi berkata, "Hai Ibnu Hawalah, engkau akan dengarkan nanti Baitul Maqdis kembali dibebaskan di akhir zaman. Lalu diumumkanlah khilafah Islamiyah di Palestina. Jika itu sudah kau dengarkan, hijrahlah engkau segera ke Palestina, karena negeri terkuat dan teraman saat itu adalah Palestina. Sementara saat itu Madinah Al-Munawarah dalam keadaan kacau dan ribut." Masya Allah. Saya selama ini berpikir, berarti Baitul Maqdis harus dijajah lagi dong. Oleh si Donald Trump resmi mengumumkan secara sepihak Yerusalem adalah ibu kota Israel. Masya Allah, geram, sakit hati. Tapi di satu sisi saya mengatakan yes. Kenapa yes? Berarti inilah dimaksud Nabi, bahwa Baitul Maqdis di akhir zaman dijajah kembali. Bukankah Baitul Maqdis di dalam Yerusalem? Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat. Maka otomatis Yerusalem, Baitul Maqdis jatuh ke tangan musuh Allah, ya kan? Akan dibebaskan kembali oleh Allah dengan tentara terbaik dari hamba-hamba Allah terbaik yang datang dari luar. Dan ini pas dengan surat Al-Isra. Yang akan membebaskan Baitul Maqdis itu nanti bukan orang Palestina, Pak, tapi tentara terbaik yang datang dari luar yang tak pernah terkalahkan. Maka yang terbukti tak pernah terkalahkan itu adalah Emirat Islamiyah Taliban. Saya yakin. Dan ciri-ciri hadis yang lain, Nabi mengatakan bendera hitam yang akan berbaiat menjadi tentara terhadap Imam Mahdi nanti datangnya dari timur dan mereka dari Khurasan. Ciri fisik mereka begini, kata Rasulullah, pakaian mereka begini, jubah mereka begini, tubuh mereka kurus-kurus dan mereka tinggi-tinggi, ciri khas mereka begini, dan mereka memiliki cara tempur yang belum pernah ada manusia sebelumnya bertempur seperti mereka, dan mereka tidak pernah dikalahkan tapi mereka selalu mengalahkan. Maka ciri-ciri itu lengkap dengan Emirat Islamiyah Taliban. Saya yakin bendera hitam itu yang dimaksud adalah Taliban yang akan berbaiat nanti dengan Mahdi. Maaf ya, bukan Indonesia. Kan banyak orang yang merasa kegeeran kan, Indonesia aku nampaknya kok
Coba lah saya lihat sesudah dibakar bendera hitam. Oh, bendera hitam berserak di Indonesia. Bukan. Di Indonesia ini emang ada sejarah pertempuran kita yang tak terkalahkan. Acok kalah malah. Sementara mereka enggak pernah kalah. Dan mereka tinggi-tinggi. Acok deh badan awak. Mereka tinggi-tinggi, kurus-kurus kata Rasulullah. Awak semeter lebih sekitik. Itu besek-besek loh. Kali ini kan tidak. Akhlak mereka kata Rasulullah. Ya Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka kaum muslimin, baik. Kalau begitu, nampaknya sekarang sudah saling merapat semua tanda-tanda itu terjadi di zaman kita. Saya hanya memohon dan kita akan berdoa sebentar lagi bersama-sama. Ya Allah, jangan terjadi di zaman kami, ya Allah. Kita akan doa nanti ya. Walaupun doa itu mungkin saja tidak akan merubah apa yang telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, tetapi sekali lagi doa menenangkan kita dan doa tetap berarti sebagai sebuah pahala bagi kita dan doa tetap Allah cintai. Betul, Pak? Kita tetap akan berdoa sepahit apapun ke depan kita hadapi, kita minta pada Allah sekarang, ya Allah, bila memang itu terjadi, kuatkan kami, selamatkan kami, menangkan kami. Itu yang kita minta nanti, Pak. Kalau tidak terjadi Allah, maka berarti fitnahnya masih panjang. Tolong ya Allah istiqomahkan kami. Itu yang kita minta nanti. Hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti 1441 Hijriah yang sekarang Muharram, ke depan beberapa bulan ke depan akan penuh dengan huru hara, bencana-bencana besar, khususnya Jawa, terus ke sebelah timur, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagian Sumatera akan mengalami bencana-bencana mengerikan. Mengerikan. Apapun bencananya, kita tetap minta kepada Allah, berikan kami keselamatan dan akhiri hidup kami ya Allah dengan husnul khatimah. Hanya yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 158, yang akan dijaga oleh Allah, yang akan diselamatkan oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman, yang amal solehnya banyak. Ustaz, kami lah talambek menengah pengajian ke Ustaz. Baru sekarang kami mendengar. Apakah kami masih sempat mengejar ketertinggalan kami? Saya jawab, memang benar. Anda sudah sangat-sangat terlambat. Kalau Nabi perintahkan, berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal soleh ketika kalian menyaksikan di negeri Syam sudah membara fitnah peperangan dan pembantaian. Fitnah Syam. Nah, fitnah Syam. Ini perintah Rasulullah. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kalian memperbanyak amalan. Amalan soleh berlomba-lombalah. Fitanan di masa-masa fitnah. Di hadis yang lain mengatakan, fitnah itu standarnya bukan Rohingya, bukan Uyghur, bukan Yaman, bukan berbagai negara, bukan Indonesia. Tapi standarnya adalah wal fitanu bis Syam. Standar fitnah itu adalah Syam. Syam ini di mana? Suriah, Palestina. Sejak Maret 2011, fitnah pembantaian umat Islam, peperangan di negeri Syam sampai sekarang tidak putus-putus. Nabi mengatakan itu star kalian berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Nah, kini awak baru sekarang mendengar. Baru sekarang Ustaz, apakah kami terlambat? Saya katakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lakukanlah akselerasi amal soleh. Percepatlah lakukan amal soleh. Kalau Bapak Ibu mendengar, ini kan tanda besar kiamat yang pertama, dukhon. Dukhon, bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Lalu yang kedua, paling lama 3 tahun setelah itu, Dajjal. Kemudian setelah Dajjal, Nabi Isa Allah turunkan dari langit membunuh Dajjal. Baru ditutup fase keempat ini dengan Ya'jud dan Ma'jud, Allah lepaskan. Ya'jud dan Ma'jud. Ini huru-hara semua nih, Pak. Mengerikan semua. Dukhon akibat hantaman meteor. Meteor itu baru terjadi apabila umat ini sudah gila-gilaan dengan musik dan mereka sudah mencintai musik. Apabila wanita sudah menari-nari melenggak-lenggok, ya, di antara umat menjadi penyanyi-penyanyi dan penari-penari. Apabila minum-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar tengah umatku di mana-mana. Ini sudah lengkap semuanya dibuat di Arab Saudi sekarang. Kalau dunia Indonesia dari dulu, tapi Arab Saudi baru sudah 3 tahun ini. Nah, sementara tanda-tanda Dajjal akan keluar, tolong nanti buka di YouTube, buka judul ceramah saya, temanya adalah
menyingkap rahasia dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tolong dibuka itu di YouTube, nanti dengarkan ceramah saya di sana. Lihat Pak, siapa itu Dajjal, tanda-tanda Dajjal. Saya baru pulang Alhamdulillah dari Palestina. Kemarin sholat Idul Adha di Baitul Maqdis Pak, di Masjid Al-Aqsa, Alhamdulillah. Saya baru melihat tanda-tanda yang ceritakan Nabi dalam hadis sahih. Saya lihat Danau Tiberias, saya lihat dari dekat bagaimana pemandangan tentang perkembangan terkini hadis-hadis akhir zaman. Saya lihat di sana Pak, dan saya diajak ke kebun kurma Baisan. Saya diberitahu oleh warga Palestina bahwa mata air Zuhar sebagai tanda Dajjal sudah lepas. Kalau mata air itu sudah kering, sudah mata air itu sudah kering 2 tahun yang silam. Sampai sekarang tidak ada lagi air yang keluar dari mata air Zuhar. 42. Mereka akan kalah, dan sebelum itu mereka sempatlah, wahai Bapak Ibu, stoplah berbuat salah. Mari kita berlomba-lomba beramal soleh. Stop amal salah, mari menuju amal soleh. Kuatkan iman, kuatkan akidah, luruskan tauhid, perbanyak amal. Perbanyak amal, perbanyak amal. Jangan sok-sokan juga lagi. Saya paling kuat, saya paling lurus, saya paling hebat, saya paling benar, saya paling kaya, saya paling pintar, saya... Sudahlah, stoplah. Yang gitu-gitu sudah tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Ini sudah ada dekat sekali. Sudah dekat sekali. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan. Ditambah dengan hadis dhaif berikut ini, yaitu dari start ke finish. Berapa lama masanya? Nabi sebutkan ternyata masanya. Sekalipun ini hadis yang dhaif, tetapi masih tetap dalam lingkungan perkataan Rasulullah SAW. Dan hadis dhaif memang tidak dijadikan akidah bagi kita, tidak dijadikan sebagai sumber dalil dalam urusan usuluddin. Minimal dijadikan sebagai sumber informasi, dan kita hargai dan kita muliakan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Dari start ke finish, umur umatku adalah 1400 Hijriah. Di hadis yang kedua, 1500 Hijriah. Maka para ulama di hadis mengatakan umur umat Nabi dari start ke finish adalah antara 1400 Hijriah ke 1500 Hijriah. Umat Nabi sudah meninggal serentak. Sekarang sudah 1441 Hijriah. 1441 Hijriah. Hijriah itu sejak Nabi hijrah nih, ha. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Menghitung umur umat Nabi sejak Nabi Allah, sejak Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul, bukan sejak beliau hijrah. Maka berarti setelah beliau jadi Nabi dan Rasul, beliau tinggal dulu di Mekah selama 13 tahun sebelum hijrah. Artinya 1441 Hijriah ini harus ditambahkan 13 ini. Tambahkan 13. Hasilnya adalah 1454. Ini yang udah jalan ya. Seandainya paling lama 1500 saja, tinggal kurangi Pak. 1500 kurang 1454. Sisanya 46 tahun lagi paling lama hitungan Hijriah umat Islam tersisa hidup di muka bumi, maka serentak kita meninggal dunia. Bukan kiamat loh kok. Ini bukan kiamat, tapi habisnya umat Islam di muka bumi. Artinya ini paling lama 46 tahun. 46 tahun ini kita akan menyaksikan semua kejadian yang dahsyat ini, Pak. Sampai masa-masa aman. Ya Allah, sudah tak lama lagi, maka apa yang mau kita pertahankan dari sombong-sombongan kita? Enggak ada. Tidak ada yang layak kita pertahankan dari sok-sokan. Dosa, stoplah, sudahlah. Mumpung kita masih ada duit, mumpung tanda tangan kita masih laku, mumpung kekuasaan dan pengaruh kita masih bisa dipakai, mumpung telunjuk kita masih sakti, ayo manfaatkan semuanya untuk agama Allah, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan saya penutup. Bukan berarti habis saya menyampaikan ini kemudian Bapak Ibu pulang ke rumah mindsetnya menjadi salah dan keliru, melihat masa depan gelap, menatap masa depan tidak ada selera dan tidak ada lagi semangat. Yang salah itu adalah jangan mencari harta untuk 7 turunan niat kita. Itu yang keliru. Baik Pak, yang anak SMA kelas 3 sekarang ini pas pulang ke rumah bersebut ya Paknya, Pakmu dengan ceramah tadi Pak. Iya Pak dengan lo. Ladang tadi kan Pak kecil Ustaz ada kek kami kan. Alah Pak. Tu Pak, tamai SMA bisa ke kuliah juga lah. Tidak Pak, ayo tu.
Atau yang bujang-bujangan, yang pengen nikah November, Desember, habis dengarkan ceramah ini, kirim surat ke calon mertua, calon istri. Kalau masih ada rezeki buat kita lanjutkan nanti di surga aja ya. Sekarang kita fokus ibadah. Pak, bukan seperti itu. Bapak-bapak yang PNS atau Pak Polisi, habis pulang pengajian dari sini buat surat, resign. Mengingat, menimbang, udah dekat kiamat, memutuskan. Resign dari tugas saya mengatakan mundur. Ya. Jangan begitu ya Pak ya, yang PNS habis dengarkan ceramah ini kesimpulannya negatif. Bukan begitu, tetapi kita ambil kesimpulan seperti para sahabat ambil kesimpulan. Apa kesimpulan para sahabat? Kesimpulan para sahabat itu positif. Ya Allah, sudah dekat. Dunia ini tak lama lagi. Mumpung saya masih hidup, mumpung umur masih ada, saya harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nasib akhirat saya. Mumpung saya masih hidup, mumpung umur masih ada, saya harus melakukan yang terbaik untuk memperberat timbangan amal soleh saya. Saya harus menjadi manusia yang paling berarti, paling terbaik. Dan akhirnya mereka saling berlomba-lomba mengalahkan sahabat-sahabatnya yang lain untuk menjadi manusia paling soleh. Itu terjadi Pak. Akhirnya mereka total dalam menyembah Allah, total dalam mendampingi Rasulullah, dalam berdakwah dan berjuang, dalam bela Islam, bela agama. Masya Allah, inilah yang terjadi. Dan ini yang kita harapkan setelah Bapak mendengarkan kajian ini. Ya Pak, Bu, setelah mendengarkan kajian ini, persis seperti kata Nabi, besok sudah mau kiamat. Besok nih, udah pasti mau kiamat. Hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanam. Apa kata Rasulullah? Tanam. Besok udah mau. Allah tanya pada kita, apa yang sudah kamu buat? Betul tidak? Betul Pak. Makanya 3 minggu yang lalu lahir anak saya yang ke-18. Saya katakan tadi, niat saya anak ini nanti 12 kan 3 sembah. Yang kami terima Pak, anak-anak yang sudah hafiz Al-Quran dan hafiz Al-Quran. Dan Alhamdulillah mereka belum punya gedung, belum punya tempat sekolah, belum punya tempat ruang belajar dan asrama. Ini yang kami kejarkan. Dan sejak November sampai sekarang Alhamdulillah sudah 85%, tinggal 15% lagi, 3 lantai. Caranya saya tidak pernah masukkan ke arah proposal, masukkan ke perusahaan BUMN, ke pemerintah, minta bantuan, tidak pernah Pak. Caranya sambil ceramah saya sampaikan pada kaum muslim, ayo siapa yang mau tolong, kita bangun sama-sama. Kita cetak para ulama di sana. Saya ngajar Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya ngajar. Betul-betul saya yang mengerami anak-anak, bareng dengan ustaz yang lain. Jumat satu minggu saya keliling dakwah macam ini, saya keliling dakwah. Target saya, 7 tahun anak-anak ini bersama kami Pak, dari tingkat tamat SD 7 tahun sampai tamat SD 3 SMA setara dengan S1 dari Timur Tengah. Kan lama tuh target saya, padahal udah dekat Uruara. Ini yang saya katakan, saya tidak peduli, tetap apa yang bisa saya lakukan hari ini saya lakukan. Maka itulah yang seharusnya menjadi prinsip Bapak Ibu. Apa yang positif hari ini yang bisa kita buat, walaupun 20-30 tahun yang akan datang baru membuahkan hasil, padahal udah dekat ini Uruara, biar kita mulai lakukan sekarang. Begitu saran saya. Maka yang akan menikah setelah mendengarkan ceramah ini, yang paling bagus itu malah dipercepat pernikahannya, itu baru benar. Apa ibu sampai pulang colek bininya Pak, anawa baru duo dia kemek ledake, itu Pak ada Pak, tambah capek kan begitu, itu baru benar ya. Ah, tapi yang ingin menambah usaha dengan cara nambah lagi utang riba, stop. Yang negatif-negatif ini stop, udah dekat, ini stop. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Jadi nanti pulang saling kasih semangat yang lain. Ini udah dekat waktu kita. Hanya orang beriman yang amal solehnya banyaklah yang akan diselamatkan oleh Allah. Ayo kita berlomba-lomba bangunkan tahajud, saling tahajud. Ayo rumahnya jadikan rumah Quran, anak-anaknya jadikan anak-anak Quran. Semua keluarga rekatkan dan lekatkan dengan agama, udah dekat. Dan jangan ragu-ragu bela Islam, bela agama Allah, bela negara, jangan ragu-ragu. Dan jangan ragu-ragu untuk bersama dengan para alim ulama kita menuju fase kelima, kita akan tetap eksis di barisan terdepan untuk melakukan menyongsong kemenangan Islam. Walaupun berat tantangan yang kita hadapi, maka kita akan hadapi bersama-sama. Menjelang Ramadan tinggal sisa 8 bulan lagi. Dari sekarang 8 bulan lagi tersisa. Saya minta 8 bulan ini kepada Bapak Ibu semua, persiapan-persiapan akhir zaman tolong benar-benar disiapkan Pak. Tolong buka ceramah Mbok nanti di YouTube.
ya, judulnya adalah persiapan dan amalan akhir zaman. Apa judulnya? Persiapan dan amalan akhir. Amalkan itu segera. Dengarkan, pulang dari siko buka, dengarkan dengan seksama persiapan dan amalan akhir zaman. Seandainya benar ternyata Ramadan 1441 Hijriah hantaman meteor menabrak bumi ini. Ada yang lupa tadi mau sampaikan ya, Pak. Rasul mengatakan hantaman meteor nanti terjadi di pertengahan Ramadan di hari Jumat selepas sholat subuh, kata Nabi. Selepas sholat subuh. Bila kalian mendengar, maka larilah kalian ke rumah. Tutup rumah kalian, pintu, jendela, lalu masuklah ke dalam kamar dan berselimutlah dalam selimut, sujudlah ke arah kiblat, bacalah Subhanal Kudus. Subhanal Kudus, Subhanal kalian, pintu, jendela.